suple. Aduh, semprot. Ini pilot. Shaman King, Power of Spirit. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yusuf Bro, masih di channel Wayne Games. Yuk kita lanjut ya. Shaman King, Power of Spirit. Oke baik guys, langsung saja saksikan ya. Cekidot. Oke, kita lewat ya. Advent of evil. Advent of evil. Kejahatan tingkat tinggi, guys. Gimana keadaan tuan putri kita? Obat tidur bekerja dengan bagus. Dia sekarang tidur. Tidakkah sudah 1 jam? Ya, emang. Aku gak ingin bangunkannya, tapi ya ayo kita bangunkan dia. Tiba-tiba muncul sendiri, guys. Ah, berapa banyak waktu telah berlalu? Tepat 1 jam. Kalau begitu kita masih bisa sampai ke sana. Kita harus segera pergi masuk ke dalam gua lebih dalam. Apa yang ada di sana? Di sana ada batu altar yang ada juga ada segelnya. Sword from the dimension. Oh, sumber kejahatan dari dimensi yang lain ya. Kau sudah mengatakan itu sebelumnya. Apa itu sebenarnya? Aku juga tidak yakin, tapi apapun itu ada di dimensi lain. Memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Aku merasakannya ketika aku melepaskan segel baru saja. Kita gak boleh biarkan itu terlepas ke dunia. Apakah itu benar? Sepertinya itu seperti dongeng ya. Aku gak pernah mengerti tentang setan dan menghancurkan dunia. Ketika ritual aku hanya menyentuh apa namanya keberadaannya. Tapi itu berasa seperti jiwa-jiwa kejahatan yang berkumpul menjadi satu. Aku merasa sangat tertekan di dalam situ. Bahkan dengan mataku terbuka sekalipun aku melihatnya. Apa kau melihat hantu sebanyak itu? Hantu kejahatan sebanyak itu? Wah. Jika makhluk itu terlepas ke dunia ini akan hancur. Ini akan menjadi krisis yang sangat epic. Jika Post Millennium memanggil itu, bukankah mereka juga akan hancur? Ya, aku pikir tujuan mereka adalah menguasai dunia, bukan menghancurkannya. Siapa yang ingin menguasai dunia ketika udah hancur? Maksudku ya itu. I was supposed to control it. Sebenarnya harusnya aku yang mengendalikannya. Control it? Whoa, you can do that? Oh, jadi kau bisa melakukan itu? I can. Ya, aku bisa melakukannya. Because karena that's what I was created for. Karena itulah aku diciptakan. Created? What do you mean created? Apa yang kau maksud? Things are created, not people. Hanya barang yang dibuat, bukan seseorang. I'm just aku hanya an object. Aku hanyalah sebuah objek. I was created by Force Millennium using genetic manipulation. Aku dibuat oleh Force Millennium dengan genetik manipulasi. I'm an experiment. Aku adalah seorang eksperimen. What? An experiment? In order to control the scourge from the dimension beyond. Sumber kejahatan dari dimensi lain. A vast quantity of furryoku must be stored in the body.
furioku yang sangat banyak harus dimasukkan ke dalam tubuhku. But first the body must be able to handle such a massive amount of power. Tapi untuk itu harus dapat mengatasi kekuatan sebesar itu. I was the only successful case out of thousands of test subjects. Aku hanyalah satu dari seribuan tes subjek ya yang berhasil. Hey, Meryl. Hey, Meryl. Huh? I don't care how you were born or raised or made or whatever. Aku enggak peduli kau dilahirkan atau dibesarkan atau dibuat apapun itu. You're Meryl. You're our friend. Kau adalah Meryl, teman kita. That's all that matters. Hanya itulah yang penting. Yo. Thank you. Hey, come on. Don't stick to me so close. Jangan terlalu lengket. If Anna sees us like this. Jika Anna melihat kita seperti ini. What is going on here? Apa yang akan terjadi di sini? Oh no! Oh no! Anna? Udah di situ dong, Anna. I was getting worried because it was taking you so long. Aku sedikit khawatir karena kalian terlalu lama. But now I see why. Tapi sekarang aku sudah tahu kenapa. No! Bukan seperti itu. Anna's infamous phantom left hand smack. Si Anna ngamuk, guys. Oh, aku mengerti sekarang. Maaf, telah salah paham. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita nggak boleh biarkan itu terbebas ke dunia. Kalau dibiarkan bebas, dunia akan hancur, ya. Bahkan sebelum aku menjadi Shaman King. Memanggil makhluk dari dimensi lain untuk mengakhiri dunia. Inuval sialan. Aku gak tahu kalau dia akan bertindak segegabah ini. Mungkin dia memiliki rencana, aku gak tahu itu. Dia memasukkan furioku yang ada di tubuhku ke dalam sesuatu yang dinamakan manakam. Pasti itu yang dia gunakan untuk melepaskan segel dan buka pintu untuk ke dimensi lain. Benarkah Meryl? Bawa kita ke altar sekarang. Oke. Udah sampai sini. Lihat di situ. Aneh, nggak ada seorang pun di sini. Ya, aku sudah tahu mereka pasti menunggu kita di sini. Sekarang, sepatutnya kita untuk menguatkan kekuatan segel. Ah, tunggu dulu, Meryl. Hah? Wow. Hahaha. Nice going. Kerja bagus. Inuval. Meryl. Now that we've gotten you back, nothing can stop us. Tidak ada suaramu yang bisa menghentikan kita. Kalis, we're putting you to work once again. You will be the core that controls the scourge from the dimension beyond. Bahkan menjadi inti dan mengendalikan sumber kejahatan dari dunia lain. Aku gak akan melakukannya. When did I say you had a choice? Sejak kapan aku bilang kau memiliki pilihan? The seal is almost broken. Segelnya udah hampir rusak. No. How can that be? Bagaimana mungkin? The ritual failed. Ritualnya kan gagal. We only failed to have it possess you. Kita hanya gagal untuk menguasainya. With a signal, the scourge from the dimension beyond. Sinyal sumber dari kejahatan dunia lain. Will come forth to reign over this world. Akan datang ke dunia ini untuk menguasai dunia. Wow. I won't help you. Tidak, aku gak mau membantumu. Your will does not matter. Keinginanmu gak ada artinya. You will control the leader from another dimension, whether you want to or not. Bahkan mengendalikan pemimpin dari dunia lain. Meskipun kau yang menginginkannya atau tidak. What do you mean? Apa yang kau maksud dengan itu? You'll find out soon enough. Kau akan segera menemukan apa.
Aku akan segera tahu sebentar lagi. Now, remove the wedge and hear my voice. Sekarang, lepaskan wedge dan dengarkan suaraku. Si Meryl, guys. Baru juga dibebasin yang kemarin. Ditangkap lagi, dikumpal sentul. Sengkelnya, wah, nggak bagus. Gimana ini? Meryl masuk dalam anu, guys. Ini. Hahaha. Apa ini? Monster yang sangat besar. Apakah itu The Swords atau super kejahatan? Gemetarlah di depan kekuatanku. Bertunduklah di depan kakiku. Gemetarlah dengan suara namaku. Siobai. Namanya Siobai, guys. Hahaha, aku telah menunggumu. Yoh, lihat itu. Meryl ada di tengah, ya. Meryl. Yoh, sakit. Apa yang terjadi ini? Apa ini? Gimana aku? Hahaha. Vinupal, apa yang telah kau lakukan? Apa kau enggak tahu, Kalis? Kau telah masuk ke dalam penjara di tubuh Zeofit. Apa? Tidak. Wow. Sekarang, jika kau enggak sadar, Zeofit akan mengamuk. Kita enggak bisa biarkan itu. Bagus. Sekarang yang kau perlukan adalah tenang dan cegah si tubuh Zeofit dari hilangkan dari Zeofit. Membuat kontrak padaku. Dia akan mati perintahku. Selama dapat kita dapat mengontrol kekuatannya. Aku terima kasih padamu, Kalis. Kau adalah tes subjek yang sangat menakjubkan. No, hahaha, kau juga kartu as untuk melawan mereka, orang-orang kutu itu. Jika mereka melawan Siobet, kau akan terluka. Jika Siobet merasa sakit, kau akan merasa sakit. Dengan begitu, mereka tidak akan berani untuk melakukan apapun. Sungguh curang. Sekarang, Yuasakura, saatnya pertarungan final. Datanglah para anak buahku. Aku mengerti. Ini akan menjadi menyenangkan. Kau sudah siap untuk ini? Di mana Zewa? Yang mulia, tolong hentikan ini. Apa? Menggunakan kalis seperti ini sedikit keterlaluan. Apa kau masih memiliki perasaan itu? Siwa, aku harap kau gak berpikir untuk berkhianat. Aku gak bisa membiarkanmu menghancurkan si kalis. Berani-berani kayak kau. Apa yang terjadi? Jangan bertanya aku sekarang. Aku hanya ingin Kalis. Aku hanya ingin menyelamatkan Semeril. Akhirnya salah satu mereka berbicara dengan bahasa yang kita mengerti. Dengan menggunakan tombak Ogaius. Tombak Ogaius. Tombak gak akan melukai orang.
tapi akan melukai jiwa. Zilbet adalah sekumpulan jiwa jahat ya. Hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan si Meryl tanpa melukai tubuhnya. Tapi sebagai seorang saman, Meryl adalah memiliki kekuatan spiritual yang lebih hebat dari orang biasa. Dia mungkin akan terkena damage dari kekuatan spiritual, tapi gak apa-apa. Lebih baik daripada dia menghilang sepenuhnya. Boleh juga. Bagaimana Tuhan? Cerita, tolong ceritakan jelas sebenarnya. Kalau begitu ayo lakukan. Come on lah. Apa kita akan percaya pada salah satu musuh kita? Bukannya enggak percaya padanya. Oke lah. Tapi aku harus mempercayai kata-katanya. Sampai itu kita tidak tahu bagaimana cara, apa ada cara lain untuk menyelamatkan si Meryl. Kau gak percayanya, tapi kau percaya kata-katanya. Apa itu? Ini sungguh buruk untuk pikiranku. Makasih yo kamu bertaruh padamu. Kau gak akan bertaruh, Mister. Kau gak bisa mengangkat pukulan kepada teman-temanku. Tambah lagi aku masih ada hal yang harus kulakukan. Seperti apa? Selamatkan saja si Meryl. Oke. Dia langsung menyerah begitu dengan mudah. Langsung pergi ya. Jiwa sialan, apapun jadi dia pasti merencanakan sesuatu. Selama kita mengalahkan anak-anak itu, semua akan selesai. Semuanya akan diputuskan dalam satu pertandingan. Listen guys, I'll handle Zeobide with the Spear of Gaius. Let's do this thing. Oke, jadi yang boleh lawan Zeobide cuma si Nanu. Si Yoh guys. Oke. Oke, sebelum itu kita mungkin save dulu ya. Oke guys, kita pasukan dulu si Yoh ya. By the way, kali ini aku mau coba gunain item. Nah ini guys, Spear of Light. Apakah ini akan kena tiga-tiganya? Kita lihat ya. Beneran guys, wih mantep banget. Oke. Pakai item enak coy. Wah ini kasih item mau dulu ini. Simpon talisman. Oke. Biar gerakannya jauh guys. Bentar, aku mau coba pakai item apa lagi. Ultrasonic Fury. Ini guys. 1, 2, 3, 4 4 ya. 3, 4. Berarti di sini guys ya. Pindahnya harus ke situ ya. Ini sampingnya ini. Oke. Kita kasih item. Lalu apa tadi? Ultrasonic Fury ya. Kena semua. Inilah. Rata guys. Mantap banget. Oke, lagi. Sekarang pakai nah itulah. Pakai special tuh guys. Kokuto kalau enggak salah kamu biasanya ningkatin pergerakan. Oke, kita kedua di mana? Item Ultrasonic Fury.
Mantap coy. Pakai item bisa cepat ini ya. Cepat kelar ini. Oke. Sekarang sih ini perlu dikasih anu. Simpan kali semangat. Oh, habis. Oh, cuma sampai situ. Oke, gak apa-apa lah. Item pakai Ultra Sonic Whisper. Ultra Sonic Rebu. Segitu dua, sering. Nganu aja dari bawah, coba dari bawah. Magnet. Ah, iya. Salah guys, yang kena itu doang dong. Ah, ya sudahlah. Oke, ini coba kita kasih item. Semua talisman. Bergerak ke ini guys, belakangnya si Yok ya, kasih spesialnya lah. Apakah kena dua-duanya? Wow, mantep, kena semua ya. Ini juga lah pakai simpan harus mantap. Anu dong, kita bersama si Rio aja. Let's make this interesting. Nyawamu tinggal satu wheel hacker. Where should I cut you first? Langsung mati dia guys. Lo alah udah mati. Isi belajar tentang apanya. Udah mati kamu Ekel. Sedikit lagi bundulnya, sedikit lagi. Oke. Speed control. Nama ini Lee Tai Long. Oke. Tenang guys. Mata. Hahaha, susah menyenangkan. Oke, berarti tinggal satu doang ya. Udah. Nah, tinggal ini doang guys. Pause.
aja ya, Sirium bisa. Battle skin control. Oke, menang ya. Babat. Oke, nice. Berarti kurang kalau doang ya. Ziyuji. Hahaha, berani-beraninya kau. Ziyuji apa Ziyuji? Lupa aku namanya. Oh, Ziyuji guys ya. Oh. Kita naikkan dua. Aduh, kurang coy. Simpan talisman, mana simpan talisman. Jangan-jangan harus siok ya di sana. Oh, yo. Oke, sama si Levi lah. Top dulu guys. Lebih banget. Ya, item lagi. Kasih alloy suit. Oke, nice. Ini juga perlu item alloy. Dari nyawanya udah. Oh iya. Spesialnya dulu guys. Kiko. Spesial. Kembali. Talisman. Oh, ini yang bisa tingkatkan salah satu dua. Kalau nggak attack, defense. Perlu lagi ini namanya alloy suit. Jaga-jaga guys, kita siap dulu ya. Oke, saatnya kita lawan. Oke, kontrol. See you, bye. Sama si Levi lah. Last boss guys ya. Let's rock this thing. Amidamaru, spirit form, into the sword of light. Oh, sambil mainnya gitu tuh. Dia punya Aduh pusing coy. Woi, sempul coy. Sempul guys. Woi. Woi. Oke. Kasih. Halo Blade. Halo Blade. Aduh, semprul. Ini pilot. Oke, ini pilot. Oke. Udah lemah guys, udah lemah. Oke, menang. Nyawanya kritis coy, hampir aja ya.
Aku pikir kita telah mengalahkannya. Oke. Meryl, selamat ya si Meryl. Oh, itu hal buruk yang telah terjadi padaku. Meryl, syukurlah. Yoh, kau menyelamatkanku. Bagaimana sekarang? Gempa bumi. Mister, lari. Perlontohan ini akan hancur. Guanya. Kenapa? Aku telah memasang peledak. Ayo ikut aku. Aku akan tinggal di sini. Apa? Pos Pilium telah hancur. Tapi aku juga telah mengkhianati mereka. Aku akan terbunuh bersama dengan mereka. Oh, gak mungkin. Pergi sana. Okay. Suruh pergi, guys. Yoh, ayo. Gua ini akan tidak pekan bertahan lama. Aku mengerti. Jaga dia. Langsung jaga si Meryl. All things must pass. Semuanya harus lolos. This is how it ends. Jadi seperti ini kah akhirnya? Yoa Sakura, you're a pretty funny guy. Yoa Sakura, kau sungguh orang yang sangat menyenangkan. We'll probably meet again in the near future. Kita mungkin akan bertemu lagi di masa depan. I hope you're looking forward to it, because I know I am. The Grand Shaman Council declared that the tournament would safely restart. Anna is especially enthusiastic. She's got Yo on another torturous training program. Meryl has made a full recovery. Almost. Because of the Spear of Gaius, her Furioku will never return. So she's given up on participating in the Shaman tournament. But she's still rooting for Yo. And what's important is that she's happy and surrounded by friends. Force Millennium may be gone, but Zeke is still out there. These times are pretty scary and difficult. But I think Yo can overcome it. He'll laugh like always and say, it'll work out. Morty. Narasi dari si Morty, guys. Kita save dulu clear datanya. Oke, setelah tamat kita dapat apa guys ya? Shaman King, Power of Spirit. Shaman King, Power of Spirit. Kita dapat apa? Oh, dapat buka ini guys. Versus mode. Oke, kita coba versus mode sih. Berarti lawan PR 2 ini. Karakternya banyak itu. Ada si Pinopal sini. Tackle, Ruby, Zewa, Random ya. Oh, bisa ganti juga guys, ini guys. Basket Meryl sama si Meryl biasa. Rio, Ray, Lee, Pailong, Taulen, Silva,
Nah ini bisa ganti 3 orang. 3 orang dengan satu karakter. Yok, oh yok, kita bisa ganti si Zack dong. Mantap, mantap, mantap. Karakternya berarti udah komplit ya. Oke, baik guys, ini sampai di sini aja ya videonya. Jadi jangan lupa di like, subscribe dan komen. See you the next video. Bye.